Wih, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mbak Suci. Sehat selalu. Alhamdulillah akhirnya bisa kesini juga. Eh, Tenci. Kenal gak? Siapa? Monji. Siapa? kenal tuh. Kenal dia. Wih, nanyain mulu. Sama Bang Billy juga, teman-teman. Biasanya sambil suka nonton YouTube-nya. Tuh. Sekarang ketemu langsung. Alhamdulillah ya, bisa ketemu langsung ya. YouTube-nya Chat Monji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur CMC, Chef Monji Channel ya. Teman-teman, kali ini hari Minggu ya. Kita akan mengunjungi Tenci sama Ayunus di Bekasi ya. Kita jenguk mereka ya di Bekasi. Kebetulan tadi Pak Wawan, Mbak Suci katanya udah mau merapat. Dan tadinya itu rencananya sama Mbak Rini juga mau ikut, cuman Mbak Rini katanya lagi sakit jadi nggak bisa hadir. Jadi kebetulan saya nih bareng Bang Billy ya. Bareng Bang Billy dari Kicimi TV mau OTW ke sana berdua. Oke, siap, siap dampingi Bang Monji nih. Kita berangkat ya OTW. Perdana nih, perdana. Mantap. Oke, kita gaskeun ya Bang Billy ya. Siap. Oke deh. Nggak pakai lama. Kita gaskeun ke sana yuk. Skuy, gaskeun. Kita tunggu Bang Billy ya. Teman-teman, kita tunggu Bang Billy prepare. Tapi katanya sih keluarganya juga mau ikut. Si tetehnya sama anaknya sekalian main lah ya. Sekalian jalan-jalan kita ke Bekasi. Bareng keluarga Bang Billy ya. Ini kebetulan saya OTW sama Bang Billy pakai mobilnya, teman-teman. Pakai mobilnya kita gas ke Bekasi sambil jalan-jalan ini di hari Minggu ya. Weekend. Nanti kita udah janjian di sana sama Pak Wawan, Mbak Suci, teman-teman. Yuk gaskin yuk. Kita on the way lagi yuk. Sampai jumpa di perjalanan, teman-teman. Mantap. Halo, assalamualaikum, teman-teman. Kita on the way nih ke Bekasi nih, ke Yayasan Al Fajar Berseri ya. Tempat di mana Ayu sama Tenci lagi dirawat ya, di terapi di yayasan. Kebetulan saya bareng keluarga nih. Ya, yeah. Ini ada Bang Billy juga. Hai. Di channelnya Kicimi TV ya, teman-teman. Dan itu keluarga saya sama keluarganya Bang Billy juga ikut. Kita sambil jalan-jalan nih. Iya. Kita sambil jalan-jalan ya. Karena lama keluarga nggak diajak jalan-jalan juga. Karena emang kemarin-kemarin kita di bisi-bisi di Kuningan, di Banten gitu. Wah, ya sekalian lah sekarang jalan-jalan. Untung ada di libur weekend ya. Bang Billy, gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya gimana nih? Saya kan baru berangkat ini. Berangkat ya. Bang Billy siap-siap gabung nih di konten yeah, sosial nih. Insya Allah. Insya Allah saya ya. Saya tertarik tuh kalau untuk konten sosial. Saya mau coba nih. Kita mau coba sama Bang Billy. Nanti teman-teman ya. Bang Billy mau coba-coba nih, mau ikut gabung. Tapi kan kebetulan Bang Billy juga kan kerja. Iya. Yeah. Jadi paling nanti konten-konten di misi sosial bareng saya, bareng teman-teman kreator sama yang lain. Paling di hari-hari weekend aja ya Bang ya? Iya. Pas libur kerja ya? Pas libur kerja. Sabtu Minggu gitu. Sama kayak Mbak Suci, Pak Wawan juga sama weekend. Nah mudah-mudahan Bang Billy semangat nih, betah nih. Bareng kita-kita ngonten di sosial ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang dekat-dekat sekitaran sini, Bang Billy bisa terus ikut bantu-bantu ya. Berbagi ya, amin, sama amin. Gitu. Dukung ya teman-teman ya, dukung di channelnya Kicimi Bang Billy TV. Ya. Di channel apa Bang? Kicimi TV ya, perdana Kicimi. Nih. Tuh channelnya Kicimi TV. Kicimi. Kebetulan Bang Billy ini kan punya dua channel. Yang satu channelnya Billy Project. Iya. Nah kalau yang channel Billy Project itu memang khusus ya channel untuk dokumentasi yang hajatan-hajatan gitu ya. Iya, kegiatan lah. Kegiatan. Nah kalau yang konten apa channel Kicimi TV ini nanti dikhususkan sama Bang Billy untuk konten-konten sosial teman-teman. Iya. Itu. Mudah-mudahan channelnya cepat berkembang ya teman-teman. Amin. Sukses. Bantu support ya teman-teman, bantu dukung, bantu support ya.
mudah-mudahan masih terus semangat nih Bang Billy nih di konten sosial bareng dia. Oke teman-teman, kita gas lagi yuk. Ini kebetulan masih ada di daerah Kosambi nih. Perjalanan lumayan nih, sekitar 1,5 jam. Iya, sekarang baru jam 2:30 nih. Setengah tiga, wow. Jam 14, lebih 14 menit. Bisa sampai sore ya, sampai ya. Iya. Kebetulan tadi Bang Billy ada ke rumah. Yaudah deh, sekalian kita sambil jalan, sambil ngonten ya Bang Billy ya. Iya, tadi saya diajak ngonten Bang. Katanya kita bikin sekalian aja, katanya Bang Billy mau bikin konten sosial. Nah sekalian aja sekarang, kata ini dadakan. Tadi saya apa ngejem, tadi ngajak main gitu ya, ajak main Bang Monji, tiba-tiba kayak ngajak ke Bekasi. Siapa sih Bang, siapa sih? Pak Wawan tadi. Oh Pak Wawan, iya. Itu channelnya Misteri Basuki, channel YouTube-nya. Teman-teman jangan lupa ya, bantu dukung juga channelnya Bang Billy nih. Nama channelnya Kicimih TV. Kicimi. Keren namanya deh. Kicimi TV. Kebetulan ini channel yang ini mah khusus konten sosial ya Bang Billy ya? Iya, khusus. Kalau yang kemarin kan channelnya satu lagi Billy Project ya? Iya. Berarti teman-teman yang belum subscribe channelnya Kicimi TV, nantikan ya tayangan perdananya di tentang konten sosial. Pertama kali ini kita jenguk dulu. Nanti mudah-mudahan next kedepannya Bang Billy bisa ikut-ikut kita di misi-misi sosial kita selanjutnya teman-teman. Bantu dukung ya, subscribe, like, komen, dan share. Ya, gitu ya. Saya perdana nih. Biasanya saya itu di belakang layar ya. Iya. Sekarang depan layar. Agak nervous ya. Ada. Ntar besok-besok kemungkinan di dalam layar, Pak. Ya, di dalam layar. Di dalam layar, masuk. Dain aja lah supaya konten channel saya bisa berkembang. Amin. Udah, kita lanjut ya ke perjalanan. Oke, teman-teman. Tahu. Ini lagi nungguin ini nih. Di lampu merah ya. Aduh, pada hijau nih. Cuacanya panas banget. Kita masih di daerah Kerawang Kota nih. Kita masuk ke jalan baru, teman-teman. Alhamdulillah Pak Wawan tadi udah info ke WA ya. Pak Wawan udah sampai dia. Dia sampai di lokasi. Kita masih di sini aja ya, Pak Bu ya. Iya. Ini kita masih gas di jalan nih. Bareng keluarga ya, sambil jalan-jalan jadinya kita nih. Iya. Rencananya tadi mau berdua doang ya. Iya. Mau apa? Mau jadi bujangan ya. Iya. Biar bebas tadinya. Biar bebas loh. Mau jadi bujangan, ternyata buntut-buntut pada ikut. Pada ikut. Jadi gerak-gerik kita juga agak terkontrol. Kontrol ya, banyak CCTV di belakang teman-teman. Sekarang kita nggak bisa bergerak bebas. Yang di belakang udah gini-gini aja. Mudah-mudahan lancar ya di jalan teman-teman. Jalan main-main ya. Udah 2:30. Oke, nyampe guys, bentar lagi nih di Yayasan Fajar Fajar Petri. Bentukan tambun. Macet ya Bang ya? Macet. Macet kereta kayaknya nih. Ada iya. Kereta lewat. Ada Sikomo lewat teman-teman. Iya. Sikomo lewat. Tuh ada anak saya tuh Caca. Caca dadah. Barang. Bareng Tete Novi juga. Tete Novi manyu. Ntar anak-anak pada nangis lah ini. Lihat ada JJ. Bisi Tete bisi anu galak. Udah JJ nak. Pada kalap. Macet biasa macet. Jakarta Bekasi ya begini kan hidup pikuknya motor nggak mau ngalah, mobil kalau ngalah mulu nggak maju-maju,
Sebelah saya jadinya ya guys. Kiriran disenggol dikit, mobil yang disalahin, padahal motornya mepet-mepet mulu. Nah ini yang paling saya nggak mau, kenapa nggak mau bawa mobil. Lagian kalau bawa mobil berat kita. Berat di ongkos. Berat di bensin. Bensin kali itu. Rak saya cemerut. Nah, buat teman-teman yang belum tahu rel kereta api ini, kita review kereta api. Seperti nyampe mana ini? Ini bentar lagi nyampe. Apa ini mon? Nah, yang sana apa? Bukan ya? Oh, ada dua. Ini. Bapak itu ikut ya? Ya harus nyabrangin lah. Coba tengok. Itu mobil. Nah, begitu lah. Wah, mobil Pak Wawan. Udah ketemu sama Pak Wawan. Siapa? Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, saya sudah sampai di Yayasan Al Fajar Berseri daerah Bekasi Tambun. Kebetulan bareng Bang Billy dan keluarga juga pada ikut semua. Ini kebetulan ada Tengki sama Ayunus, Mbak Suci juga tuh teman-teman di depan tuh. Wih, keren. Wih, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah, Mbak Suci, sehat selalu. Alhamdulillah akhirnya bisa kesini juga. Eh, Tengki. Kenal gak? Siapa? Monji. Siapa? Oh, kenal tuh. Kenal dia. Dari tadi nanyain mulu nih. Wih, nanyain mulu. Iya, jadi ketiga.